Indonesia berhasil meraih 2 medali emas dalam Olimpiade Paris 2024. Hasil ini juga turut mengundang komentar warganet Malaysia. Sedar tak sedar, Indonesia sudah pun ada 2 pingat emas untuk Olimpik Paris kali ini. Jadi ramai rakyat Indonesia yang DM aku suruh bahas pasal benda ni. Okey, aku akan bahas. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, tekan dulu butang follow. Dah follow. Mantap cuy. Emas pertama dimenangi oleh Vedric Leonardo. Kalau ikutkan, yang ini memang agak expected eh. Sebab dekat pusingan awal tu pun dia dah pecahkan rekod, dah buat world record. Jadi tak pelik lah untuk melihat dia mara ke final dan menang pingat emas sekaligus. Memang laju gila weh dia panjat. Emas yang kedua pula diraih oleh Rizky Juniansyah dalam acara weightlifting. Yang ini lebih manis. Okay, sebab apa? Ini pertama kali sejak 32 tahun Indonesia dapat merangkul 2 pingat emas dalam satu edisi. Ini juga adalah emas yang ke-10 dalam sejarah Indonesia. Dan ini juga emas pertama dari segi weightlifting. Dan dia juga adalah peraih medal emas termuda Indonesia. Usianya baru sahaja 21 tahun. Bayangkan 21 tahun dah menang pingat emas untuk Indonesia. Jadi tahniah saya ucapkan kepada Indonesia. Macam biasa, bila dah macam ni, biasalah mereka dah mula membahat Malaysia, sombong amat. Tapi kita relax saja, kita jadikan ini sebagai challenge untuk kita pun dapat juga pingat emas satu hari nanti. Alright, korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow.